Assalamualaikum pemirsa, saya pulang hari itu kayaknya tamu nih. Wih, Faji. Ngarit. Ayah tamu ngarariung we. Di mana, Pak? Di Indramayu. Saha nami teh? Anis. Anu ngawea ka abdi? Anu ngawea teh. Oh, Pak Anis. Bisa keluarga nih. Aduh. Kalah di Dario tinggal ibu nu ngaku. Daya nu ngahiap. Nih pemirsa ngobrol sama Kang Anis. Anis, ini Anis kemarin kalah. Kenapa bisa kalah begini? Nggak tahu. Suara di luar prediksi, perkiraan. Tapi saya prediksiin di nomor 3, tapi alhamdulillah nomor 2. Padahal survei paling buncit. Survei paling buncit. Bah Anis, ini saya panggil Abah Anis aja lah. Di sana dapat ngurus domba berapa ekor Abah? Ada lima. Lima ekor. Sudah berapa tahun ini ngurus domba di sana? Sebenarnya sih dari 2018. Dari 2018 nyampe sekarang 2024. Mm-hmm. Sekitar 6 tahun. Sudah pernah jual hasil anakan, breeding? Pernah. Sehari-hari Abah ini profesi apa nih sehingga calon presiden kemarin? Profesi sih ya, satu juga petani, Pak. Ya, petani, terus juga jualan es dagang di acara Singa Dangdut tuh yang keliling es. Terus ketiga juga ya nyambi, misalkan ada pekerjaan lain seperti sensus apa juga sering masuk lah ke situ. Tapi fokusnya sih ya beternak sama bertani dan dagang juga. Sunah semua. Alhamdulillah. Indramayunya sing endi? Indramayu dari Temyang Sari, Kecamatan Kroya. Oh, Kroya. Kecamatan Kroya. Indramayu. Nih berapa lama lihat YouTube Saung Tani? Dari semenjak kristal yang hilang itu. Kristal. Itu anaknya si Kristal di depan itu anak. Yang si Waris itu yang sekarang. Ya, yang pinggirnya. Ya, semenjak itu, semenjak dari Kristal saya subscribe terus ikuti konten-konten Saung Tani. Akhirnya ya jatuh hati. Terus pingin silaturahmi juga, pingin tahu seperti apa pengelolaan kandangnya juga seperti itu, Pak. Terus pingin penasaran juga membedakan antara galur murni dengan yang dibicarakan sama Pak Ustadz itu yang Garut udah campuran lah gitu. Terus jadi sekarang penasaran. Lihat yang asli yang ini kebayang nggak? Oh ini bukan, ini kebayang nggak? Kalau membedakannya sih masih bingung, karena sepertinya sama semua seperti itu, Pak. Yang saya pula sama gitu, lihat domba yang rumpung kayak sama semua. Yang apa yang saya punya di rumah itu sama, ini kan hidungnya bangir gitu ya. Yang di rumah saya punya juga sama bangir. Terus pas punya anak jantan itu nurunin anak jantan itu tanduknya cepet juga keluarnya. Sama. Cuman ya iya, badannya itu kalau dibandingin dengan yang ini ya mungkin kalau itu yang kelas C mungkin ya. Kalau ini kan kelas A, itu mungkin kelas C. Ya. Terus pengalaman ternak nih. Pengalaman ternak kendalanya di apa, Mas? Udah Mas aja kan apa. Kendala terbesar ya. Masih pikirannya fokus ke sini, jangan ingat-ingat kekalahan kemarin apa-apa. Makan siangnya nanti 2029. Ya, Abah, kendalanya apa nih, Abah, sehingga kendala sampai sekarang. Kendala terberatnya itu di masalah dipakan, karena pas saya tanam bang pakan itu di babat habis sama hama tikus, kemudian juga ya sama ini karena nggak ada air pengairannya, jadi tanamannya tak apa, tumbuhnya tuh kurang. Jadi domba dari 18 sekarang tinggal 5 itu karena
kemarin kemarau permasalahannya di pakan. Di pakan. Akhirnya saya kurangi populasi, saya sekuat maksudnya semampunya saya sekiranya 5 dulu sampai nanti ada bank pakannya sedia seperti itu. Ya gitu pemirsa, permasalahan ternak memang di bank pakan, karena bank pakan itu kan bahan bakar ya Pak ya. Iya. Harus ini harus terlalu tersedia, apalagi kita jualan ketika belum sempat ngarit harus cepat kan gitu. Iya. Ya kita lihat dulu domba, jadi butuh apa nih kesini? Butuh dan silaturahmi apa? Butuh dantenan, bibit lah, dantenan yang siap kawin, intinya seperti itu, selain silaturahmi juga. Terus belajar tata kelola kandangnya seperti apa, sama nggak sama yang di sana, ternyata beda. Kandangnya sana tinggi, pendek? Tinggi, tinggi ya sekitar segini. Dari ini, dari lantai segini. Terus ngasih makannya yang sulit kalau yang tinggi, karena harus seperti... Harus jingjit. Harus jingjit. Kalau ini kan mudah membersihkannya juga. Ya sip, kita ke depan pemirsa. Lihat dombanya dulu. Nih lihat-lihat domba dulu pemirsa. Nah ini darah. Nah ya Nuri Ben, dua-duanya darah. Bahan sekarang sudah di B. Nah, tapi lihat ieu mah da bagus ieu jauh. Bagus ieu postur. Cuman apa ada ciri itunya aja, apalah tanduknya. Tanduknya putus itu ya, Pak. Ya, patah-patah. Ini juga darah di sini. Ini darah. Oh, ini mah gede, Kang. Mungkin yang itu yang putih. Yang mana? Yang patah. Sama. Yang patah tanduk. Pinter. Itu mah udah kelihatan. Perutnya udah mulai gede. Ya itu darahnya pemirsa, pinginnya yang itu, kita ngobrol dulu lah gimana baiknya harganya. Jangan ini, jangan noong kalau mau kesini aja. Kalau ini mah udah jadi indukan Pak? Belum, masih darah itu Pak. Tuh alhamdulillah pemirsa, milih nama pinter, daraan, bahan big, udah kawin sekeluarga di Boyong, mudah-mudahan mah mulus di situ baranahan. Bah, ngobrol lagi bah. Jangan apa dong. Ini namanya kemarin nyalon Amin ini kalah Pak. Jadi saya panggil ya, abah. Dari... Terlalu fokus sama ternak Pak, jadi kalah nggak ngurusin kampanye. Coba lah kalau kampanyenya kita makan siang gratis. Gratis disini. Sama domba ya. Sama domba menang. Ya itu mah sunatullah, perbedaan ini mah hiburan aja lah. Urusan palatak politik mah ada. Politik mah nipun ula leutik. Kita para sia dihanap di luhur ngopi bersama. Ya, bah, kendala ya. Kembali lagi ya, memang hijab kabul. Kendala ternak ya. Selama pengalaman selain tadi kendala pakan, sehingga dari 18 bukan makin banyak nambah, malah dijual tinggal 5. Selain itu apa lagi? Mungkin kesibukan, Pak. Karena mungkin pas jualan itu waktunya nggak terbagi, jadi. Kayak repot, jadi akhirnya keputusannya yaitu dikurangin populasi. Di samping kesibukan juga yaitu tadi pakan, terutama pakan. Sibuk kalau pakannya ada gitu, stabil bisa kita rencanakan, misalkan besok ada kesibukan, hari ini kita udah siapin ngarit gitu. Siap kalau pakannya ada. Terus kendala budidaya ternaknya bangsa ini, bukan bangsa pemirsa, balelol. Faktor seperti pejantan, bibit. Pernah punya pejantan, tidak punya pejantan, ternak. Pernah punya tidak pejantan, ternak, sehingga ada teman saya beli 2 tahun. Tidak ada pejantannya, akhirnya tidak beranak pinak. Kendalanya pernah? Pernah.
pernah itu sampai saya minjem punya teman, ya, terus saya inepin di situ. Akhirnya ya lama kelamaan jadi malu juga karena gak punya pejantan. Masa ternak pejantannya nggak ada gitu. Kan mau itu logika. Logikanya kita ternak itu kan lebih dari satu indukan ya. Iya. Mau satu, mau dua, mau tiga, apaan, apalagi puluhan. Terus pejantannya nggak ada. Kan pertanyaannya, masa mau ternak tidak ada pejantan? Kalau pinjam zaman Kiwari, tahu zaman Kiwari? Bah, zaman sekarang. Sudah malu lah, izin. Izin, ya benar. Izin. Ya gitu pemirsa, dombanya milih yang ini akhirnya. Akhirnya ini yang riben. Nah, ini yang riben. Daraan ini dibawa. Sarapan dulu, domanya sarapan dulu. Sama yang ini juga dibawa. Satu. Nih, yang kelihatan. Nah, yang ini yang putih cantik. Jam setengah loro. Big. Ya, mudah-mudahan mulus sana tempat barunya. Bah, ya, siap. Ya. Makasih sudah silaturahmi ke Saung Tani ya. Iya, terima kasih kembali udah disambut dengan hangat. Alhamdulillah kita bisa juga ketemu akhirnya. Alhamdulillah. Sudah lama dari sejak Domo ada yang nyuri si Kristal sampai sekarang masih lihat konten. Masih. Alhamdulillah. Ini siapa ini Pak? Bapak? Ini kakak. Kakak Abah. Saya. Abah. Kalau ini ibu. Ibu saya. Ibu Mas Anies. Alhamdulillah masih sehat Bu. Bisa main ke sini. Ya. Mas Anies nyangakeun domana nampi artosna nya cing barokah kasadayana. Mas nacing sehat domana makin banyak. Amin. Suatu saat kan sekarang baru tabungan ya. Suatu saat mah mungkin bisa jadi usaha kalau kita makin besar makin berkembang. Amin. Ya nyangakeun cing mulus rahayu berkah salamet. Anu diurusna mulus, anu ngurusna oge sehat. Ya Nadi buka. Tuh pemirsa, biasa nak naongan konten. Yes. Sekarang ayu jadi nama konten. Ayo nama. Sabab kemari eleh, jadi ayo nama iya naon teh. Ternak domba weh. Domba lah fokus. Ya pemirsa, salam ngarit khususon orang Indramayu subscriber terus. Para BST yang ada di Haurgelis, di Gantar, dan lain sebagainya lah. Salam ngarit, salam beternak, wangi ternak, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, kawinin dulu pemirsa, kebetulan lagi birahi dengan pejantan ganteng. Gagah. Saksian tuh, nyaksianan nage. Saksi nage loba. Sok jang, karek sakali. Sudah dua kali penetrasi pemirsa nih. Tiga kalinya nunggu sekali lagi. Beral ah, beres mah ke Haurgelis. Ke Kroya. Ya, beres pemirsa. Bah, hati-hati di jalan bah. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah lah. Kalau ternak mah harus semangat, terus semangat. Parkirnya kali itu heula, engke parkirnya di depan. Belok kalau belok kiri, lah. Belok kiri dulu. Iya dari sini lurus dulu, di sana parkirnya di sana aja di depan. Kalau langsung belok sini nggak bisa, nggak bisa. Hiji nadi di mana? Oh, dua.